Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini sangat bersyukur sekali kita bisa berkumpul lagi di dalam ibadah online yang ada. Dan saya berdoa setiap kita bisa terus dibangun, setiap kita bisa terus mengalami perkenanan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini judul khotbah saya sampai ke ujung bumi, ya. Sampai ke ujung bumi. Kita akan belajar seperti yang saya sampaikan kemarin kepada siapa saja. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 9 ayat 22. Kita bisa baca bersama-sama. Kisah para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari sini kita belajar, kita melihat Paulus bertobat itu di Damsyik. Dan di saat itu juga, di titik di Damsyik itu pula, Paulus mulai memberitakan Injil. Nah, kalau kita melihat di sini, berarti menjadi orang yang memberitakan itu, yang pertama-tama dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Di sekitar Paulus, dia memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, artinya gak melulu langsung memikirkan, wah ke daerah yang lain dulu, tapi lihat di daerah sekitarnya, Paulus melihat orang-orang di Damsyik pun, dia membutuhkan untuk mengenal Tuhan. Ya, nah, marilah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang sama. Menjadi orang-orang yang melihat sekitar tempat kita sekarang. Apakah orang-orang yang kita kenal di sekitar kita itu sudah menerima Tuhan dan hidup di dalam Tuhan atau belum? Dan kita akan bersama-sama hari ini kita belajar Kisah para Rasul yang pertama ayat 6 sampai dengan 8. Kisah para Rasul yang pertama ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Kita akan belajar dari ayat ini, Bapak Ibu. Semua kita pasti punya kerinduan yang sama dengan murid-muridnya. Semua kita ingin melihat kota Salatiga dipulihkan. Semua kita ingin melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Jiwa-jiwa mengenal pribadi Tuhan. Jiwa-jiwa mengalami perubahan kehidupan. Semua kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya kerinduan yang sama dengan murid-murid itu. Melihat bahwa ayat 6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Tuhan menjawab di situ. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dari sini kita belajar, tapi Tuhan itu justru mengatakan, engkau gak perlu mengetahui masa dan waktu. Kita gak perlu menantikan, oh kapan. Tapi bagian kita ada di ayat 8 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagian kita ketika Roh Kudus turun kepada kehidupan kita, itulah Roh Penolong itu. Yang Tuhan janjikan, penolong itu yaitu Roh Kudus. Ketika ia ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita ada kuasa, katakan kuasa. Dan disitulah titik mulainya. Dikatakan seperti ini, ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diutus untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan dan Injil. Kemana saja? Yang pertama, Yerusalem. Di Yerusalem. Yerusalem di sini adalah lingkup terdekat kita. Bisa di dalam satu kota, bisa anggota keluarga kita, bisa teman-teman kos kita, teman-teman rekan-rekan kerja kita. Itulah lingkup terdekat, itulah Yerusalem kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba cek, Bapak Ibu Saudara sekalian.
ada berapa orang di sekitar Anda yang mereka belum kenal Tuhan dan belum pernah mendengar berita keselamatan. Minggu lalu kita membahas 4 pokok berita Injil. Hari ini kemana saja? Yang pertama ke Yerusalem. Kita bisa melihat kepada Bapak Ibu saudara yang mungkin punya toko, Anda bisa lihat pegawai-pegawai Anda. Anda punya usaha, Anda bisa lihat rekan-rekan usaha Anda. Anda punya teman-teman di kampus Anda, bisa lihat teman-teman kampus Anda. Apakah semuanya sudah mengenal Tuhan atau belum? Kalau belum, hari ini tugas Anda di Yerusalemmu, engkau harus berbuah. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kota Salatiga inilah kota yang Tuhan taruh, di mana Anda ditaruh di situ. Anda ditaruh di Salatiga untuk suatu maksud rencana yang mulia. Bukan hanya untuk sekedar berkeluarga, sekolah, kuliah. Gak hanya untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi ada suatu rencana Tuhan yang mulia. Kenapa seorang dari tanah Papua bisa datang ke kota Salatiga? Kenapa seorang dari Cirebon bisa tinggal di Salatiga? Kenapa orang dari Jakarta menetapnya berumah tangga di Salatiga? Hidup kita, langkah demi langkah, dituntun oleh Tuhan. Tuhan tempatkan kita di kota ini dengan sengaja. Karena Tuhan tahu, kita akan berbuah di tempat ini. Yang mau dan mengerti katakan amin. Saya belajar Bapak Ibu saudara sekalian. Kota Salatiga ini adalah kota tempat di mana Tuhan taruh kehidupan kita untuk menjadi dampak dan berkat sekitar kita. Nah, masalahnya ada banyak orang percaya itu justru cuek. Biasa-biasa saja. Dia enggak peduli apakah orang-orang di Salatiga ini mengalami keselamatan. Apakah orang-orang di kota ini mengalami keselamatan? Apakah anggota keluarganya itu mengalami keselamatan? Apakah teman-teman kosnya di kos-kosannya mengalami keselamatan? Ada banyak orang percaya yang justru cuek dan gak mau tahu dengan hal itu. Mereka menganggap yang penting aku hidupnya sudah seperti ini. Aku sudah hidup ke gereja, CG sudah. Gak cukup seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita memilih untuk menjadi seorang murid Kristus. Murid Kristus. Gak bisa cuek terhadap tempat atau kota atau keluarga di mana dia diutus ke sana. Paulus bertobat, dia memberitakan siapa itu Yesus. Siapa itu Mesias kepada orang-orang di Damsik dan pengaruhnya makin besar. Bapak Ibu saudara sekalian, Yerusalem kita, kota Salatiga. Tempat di mana Tuhan katakan engkau kuutus ke kota Salatiga bukan untuk memenuhi, tapi untuk menjadi dampak yang baik bagi kerajaan Allah di kota Salatiga. Engkau dan kita, saya semuanya diutus. Bagaimana mungkin seorang dari Purwokerto diutus sampai ke Salatiga, seorang dari Jawa Timur datang ke Salatiga, aku cuma kuliah. Apakah sekedar kuliah? Saya percaya ada rencana yang lebih besar daripada sekedar kuliah. Karena kalau cuma sekedar kuliah, Anda bisa ditempatkan di Jawa Timur. Di sana banyak universitas. Kalau sekedar pekerjaan, Anda bisa di tempat yang lain. Kenapa di kota ini? Ada banyak orang percaya cuek. Tapi ketahui, jika Tuhan yang kita sembah, yang saya sembah, mencintai kota Salatiga, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup dan hati saya tidak bisa tidak untuk saya tidak mencintai kota ini. Tidak bisa tidak saya akan mencintai kota ini. Kenapa? Karena Allah yang saya sembah, Bapa itu sendiri mencintai kota Salatiga, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Bapak kita aja mencintai kota ini dan seluruh jiwa-jiwa yang ada di kota ini, masakan kita sebagai orang percaya tidak mencintai kota ini? Jika Bapak kita sedemikian mencintai kota Salatiga dan juga seluruh jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, dalam hidup saya tidak bisa tidak, saya akan mencintai kota ini pula. Karena hidup saya bukan untuk diri saya sendiri. Hidup saya untuk melihat kota ini dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia.
Kalau dari sudut pandang manusia kita bisa melihat Salatiga seperti ini. Salatiga penuh dengan kekurangan. Tapi dari sudut pandang Allah, ini adalah tempat perjanjian Allah di mana Anda ditempatkan untuk berbuah. Yang setuju katakan amin. Ada orang-orang percaya yang hari ini akan berubah, akan melihat kota ini dari sudut pandang Allah. Melihat kota ini bukan kota sekedar lalu. Oh, aku kuliah selesai sudah. No, tapi kota perjanjian di mana selama engkau kuliah, engkau harus berbuah di kota ini. Dan bahkan ketika engkau pergi, semua berkas-berkas hasil yang kau tabur selama ini, yang kau tuai sampai berkas-berkasnya akan kau bawa ke kota yang baru. Tapi sebelum ke kota yang baru, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita sederhanakan. Belajar setia dengan Yerusalem Anda sekarang. Paulus pertama kali itu di Damsik. Tempat dia bertobat, tempat dia ditaruh Tuhan. Belajar setia memenangkan orang-orang di kota Salatiga. Mari bersama-sama kita melihat seluruh kota ini, jiwa-jiwa di dalamnya. Dari sudut pandang Tuhan. Jika Tuhan sangat mencintai kota Salatiga dan seluruh jiwa-jiwa di dalamnya. Mari bersama-sama hari ini kita katakan dalam diri kita. Tidak bisa tidak, aku pun akan mencintai apa yang Tuhan cintai. Kalau Tuhan mencintai kota dan jiwa-jiwa di dalam kota ini, aku pun akan mulai mencintai kota Salatiga dan jiwa-jiwa di dalamnya. Aku akan mulai bayar harga melihat orang-orang di sekitarku, melihat semuanya. Aku akan melihat dari sudut pandang Allah. Si A ini butuh Tuhan, si B ini butuh Tuhan. Bagianku Tuhan, aku sudah diperlengkapi 4 pokok berita Injil. Aku sudah tahu. Aku tahu diutus untuk membagikan kasih dan kuasa Tuhan. Aku tahu diutus untuk menghasilkan murid. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beri tambahan keberanian untuk melangkah. Karena engkau mencintai apa yang Tuhan cintai. Kalau Tuhan mencintai kota ini dan seluruh jiwa-jiwa di dalamnya, tidak bisa tidak kita pun akan mencintai kota ini dan jiwa-jiwa di dalamnya. Yang setuju dan antusias katakan bersama-sama, amin. Ya, mari sama-sama kita melihat Yerusalem kita. Kota Salatiga ini. Gak cuma mungkin kita memenangkan saja. Ambil waktu berdoa untuk kota ini. Ambil waktu mendoakan kota ini, mendoakan jiwa-jiwa di dalamnya. Kita akan melihat Salatiga akan dimenangkan dan Salatiga akan menjadi miliknya Tuhan. Amin. Yang kedua dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Yudea dan Samaria. Yudea di dalam peta itu lebih besar dari Yerusalem. Samaria seperti kayak provinsi yang terpisah, daerah yang terpisah. Yudea dan Samaria kita adalah tempat di luar kota ini. Hari ini kita diberitakan, diberi kemudahan untuk memberitakan Injil. Sangat diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan. Kita bisa mengakses media sosial, kita bisa telepon, video call, bahkan mendoakan orang. Untuk orang itu menerima Tuhan secara video call. Itu bisa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Gak cukup hanya di Yerusalem kita. Seakan-akan hari ini kita mengalami akselerasi. Di masa akhir zaman. Justru akselerasi terjadi. Percepatan terjadi. Injil kemana-mana. Yudea dan Samaria. Hati saya 2021 masih di kota ini. 2022 masih tetap di kota ini. Tapi karena ada satu kota. Yudea kita yang akan kita kejar. Kerjakan dan memenangkan banyak jiwa di sana. 2022. Siapkan dirimu. Jemaat GMS Salatiga. Mulai packing tenaga, mulai siapkan kekuatan. 2022 kita akan melihat Yudea kita, kita akan melihat Samaria kita, yaitu kota Temanggung. 2022
kita akan mulai merintis kota Temanggung. Ambil kekuatanmu hari-hari ini. Mulai melihat Salatiga, kita lihat menangkan sebanyak mungkin. Bangun kota ini. Karena 2022, selain membangun Salatiga, kita akan membangun kota Temanggung. Kita akan memenangkan orang-orang di kota Temanggung. Dan kita akan melihat Yudea kita pun, di situ pun Injil akan diberitakan dengan gencar. Dan kita akan melihat rencana Tuhan untuk Salatiga, Temanggung, dan nanti kota-kota selanjutnya akan semakin luar biasa. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita, tidak meninggalkan kita. Justru Tuhan menyertai dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai nantinya di ujung bumi. Hari-hari ini kita sedang mengalami akselerasi, percepatan. Kalau kita sedang mengalami percepatan, jangan diam. Jangan diam. Tahukah Bapak Ibu, worship night kita ada orang dari Malaysia join dan dia diberkati, dia kan pengen ikut lagi. Tahukah Bapak Ibu, ada orang dari Sumatera ikut worship and healing kita, mengalami kesembuhan. Ada banyak orang bisa diraih dan dijangkau hari-hari ini. Oleh karena apa? Hari ini kita di masa akselerasi, di mana setiap kita bisa membagikan kebenaran Tuhan, bahkan melalui media sosial. Banyak orang semakin banyak dijangkau, semakin orang-orang makin mudah untuk diraih. Daerah-daerah yang semakin mungkin jauh kita bisa raih. Tapi ingatlah ini, dari Yerusalem kita harus belajar setia dulu. Setia dulu dengan kotamu Salatiga. Bangun sungguh-sungguh, berbuah dulu di Salatiga, berbuahlah. Tapi jangan terus stop hanya di Salatiga. Terus berbuah di Salatiga dan tambahkan Yudea dan Samariamu. Tambahkan kota Temanggung, kota Wonosobo. Tambahkan itu dan kita akan melihat gereja ini, sebuah gereja yang mulia. Yang tidak hanya egois melihat hanya untuk kota Salatiga. Tapi untuk kota-kota yang lain, Yudea dan Samaria, daerah-daerah yang lain. Kita akan melihat Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan gereja ini dan kehidupan Anda. Akan didapati orang-orang yang belajar melangkah bersama Tuhan tidak akan pernah dibiarkan Tuhan tergeletak, tidak bisa apa-apa. Hari-hari ini persiapkan dirimu. Persiapkan CG-CG-nya. Persiapkan next leader-nya. Persiapkan jiwa-jiwanya. Kita mulai memenangkan jiwa. Kita melihat orang-orang di sekitar kita. Bukan untuk suatu tambah-tambahan di gereja. Bukan. Tapi melihat mereka itu butuh Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda berkata, oh hanya untuk memenuhi gereja, salah. Amanat Agung itu berkata, pergi jadikanlah semua. Berapa yang kita bawa ke hadapan Tuhan hari ini? Itu masih kecil. Itu masih kecil. Itu masih gak ada apa-apanya dibanding kata semua bangsa muridku. Gak usah bertentangan, menentang dan segala sesuatunya. Kita hanya memikirkan, oh ini seperti ini, seperti ini. Gak usah ribut sendiri. Tapi kita fokus melihat dari sudut pandang Allah. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang kacamata Allah. 100 orang itu biasa kecil sekali dibandingkan dengan semua bangsa muridku. Ada berapa persen orang-orang di Salatiga belum kenal Tuhan? Itu bagian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian kita. Amin. Setialah dengan Yerusalemmu. Setialah nanti ketika engkau dipercayakan Yudea dan Samaria. Dan yang terakhir. Yang ketiga, dikatakan sampai ke ujung bumi. Untuk sampai ke ujung bumi, kita harus melihat apakah Anda memilih jadi orang yang menonton atau orang yang masuk di dalamnya, masuk di dalam movement itu dan mengerjakannya. Saya tidak memilih untuk menjadi penonton. Saya memilih untuk melangkah bersama Tuhan, mengerjakan amanat agung itu. Saya memilih memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Saya enggak mau cuma jadi penonton yang bisanya hanya menonton dan berkomentar. Tapi saya mau mengerjakan. Saya berdoa Anda juga mengerjakan. Ujung bumi di waktu ini, di waktu di Kisah Para Rasul itu, banyak para ahli mengatakan itu adalah kota Roma. Dari situ saya bisa menangkap sesuatu.
ujung bumi bisa dikatakan adalah tempat yang mungkin kita enggak sangka-sangka. Tempat yang kita tidak tahu. Tempat yang kita tidak pernah sangka-sangka, tidak tahu. Tapi ketika kita dibawa ke sana, ketahuilah di situ ada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Banyak orang belum kenal Tuhan. Maka dari itu jangan fokus cari ujung buminya mana, ujung buminya mana, ujung buminya mana. Jangan cari ujung buminya. Setialah dengan Yerusalemmu, setialah dengan Yudeamu, setialah dengan Samariamu. Setialah sampai engkau dipercayakan ke ujung bumi. Dan engkau dibawa oleh Roh Kudus menuju ke ujung bumi itu. Setialah dengan kota Salatigamu. Setialah dengan keluargamu. Setialah dengan kota Salatiga. Setia dengan teman-teman kosmu. Setialah kalau nanti kita dipercayakan Temanggung. Kita dipercayakan Wonosobo. Kita dipercayakan Jawa Tengah. Setialah itu sampai ke ujung bumi. Sampai kemana Tuhan akan bawa kita. Seturut dengan kehendaknya. Disitulah ujung bumimu. Saya gak pernah mengerti di mana saya akan berakhir. Kalau hari ini masih diberikan kesempatan, saya masih percaya Tuhan belum selesai dengan kehidupan saya. Kalau Anda masih diberikan kesempatan untuk hidup, Tuhan belum selesai dengan kehidupan Anda. Tangan Tuhan masih merendah suatu karya yang mulia dalam kehidupanmu. Jika itu masih direndah, berarti Tuhan masih punya rencana yang besar untuk Anda. Setialah dengan apa? Yerusalemmu hari ini, Salatiga. Setialah dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan di Salatiga. Mari menangkan mereka, bawa mereka mengenal pribadi Tuhan. Yang kedua, setialah mungkin daerah-daerah yang lain yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Dalam gereja ini Temanggung 2022, di depan mata. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat ada orang-orang Temanggung tiba-tiba ditambahkan dalam ceki-ceki Anda. Anda akan dapat kenalan-kenalan hari ini. Anda punya kenalan-kenalan di Temanggung. Mulai listing semuanya. 2022 kita bangun bersama-sama. Kita rintis bersama-sama. Kota Temanggung ini. Di sana ada rumah kita juga. Gereja Mawar Sharon di kota Temanggung. Mari sama-sama kita melihat. Ketika kita setia dengan Yerusalem, Yudea dan Samaria. Nantinya kita akan dibawa ke ujung bumi. Seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan saya percaya. Kehidupan kita gak akan pernah sama lagi. Orang yang hidupnya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Akan mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang tidak pernah akan sama. Perjalanan iman yang itu mendebarkan, tapi itu penuh dengan sukacita, itu penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Anda akan merasakan, melihat satu orang bertobat, satu orang mengalami perubahan kehidupan, Anda bersukacita. Ketika Anda tidak cuma jadi penonton, Anda akan melihat ketika ada orang diselamatkan, hati Anda itu benar-benar rasakan sukacita yang mendalam, kayak benar-benar, Tuhan, terima kasih. Terima kasih ada satu orang ini diselamatkan. Hati kita bisa merasakan kenapa surga itu bersuka cita ketika ada satu domba kembali. Orang yang terhilang itu kembali. Kenapa? Karena satu itu. Di mata Tuhan itu berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan aja satu jiwa di kota Salatiga itu berharga. Masakan kita sebagai orang-orang percaya melihat mungkin di depan kita lalu lalang sana sini. Di masa pandemi mereka bikin story, bikin status. Tapi kita hanya cuek aja, gak pernah membawa mereka. Gak pernah mengenalkan mereka kepada pribadi itu. Yang menganggap kehidupan mereka itu berharga. Tidak pernah menyanyikan kehidupan mereka. Kenapa kita malah menjadi orang-orang yang hanya menonton? Mari sama-sama. Dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang setia terhadap Yerusalem kita, terhadap kota ini, keluarga kita, rekan-rekan kerja, teman-teman kos, dan nantinya ketika kita dipercayakan Yudea dan Samaria, daerah yang semakin besar, ayo tetap setia, sampai nantinya Roh Kudus akan bawa kita ke ujung bumi itu bersama dengan Tuhan. Amin.